Oh, Bang Luan yang main. Lu mikirnya lama banget. Di mana-mana putih dulu jalan, baru hitam. Lu apain, Cek? Kudanya berak. Gua bersihin, kotor nih. Dah, naik lu. Assalamualaikum. Oh, wang catur kalian gak ngajak-ngajak lah ya. Binatang juga kalian. Siapa menang nih? Berapa skor? Baru main ya? Hah? Udah lama main? Aduh. Kau? Ditanya gak jawab. Kau lagi? Ini namanya like konsentrasi, ya Cek? Iya bang. Ya betul konsentrasi. Cuman kan kalian dengar suaraku. Masa nggak kalian jawab? Ya namanya main catur mana boleh ribut bang. Eh, main catur di mana nggak boleh ribut? Di masjid. Astagfirullah, kau mainkan ya masjidku ya? Di warung kopi pun nggak bisa main catur ribut-ribut. Karena serius. Ya bisa lah. Aturan dari siapa tuh? Dari bapak kau? Tahu lu, Le. Memang betul, main ini tuh bagus, bermanfaat, tapi... Halo! Profesi kita bukan ini. Kita kan main catur, namanya lagi nganggur, iya Cek? Ya kita kerja lah. Tapi jangan nunggu bola. Kita harus jemput bola. Ini nih nggak ngerti, ya Cek? Iya. Kita main catur jago, kayak Dewa Kipas. Bisa dapat duit diundang ke podcastnya Deddy Sunandar. Deddy Corbuzier. Iya. Yeah. Pantas followers lo gak naik-naik ya. Kenapa emang? Kayak gitu jokes kau. Ih, dari penulis ngapain lo? Penulis tolol diikutin. Udahlah, jadi gini. Kita bisa malak. Maling. Barusan aja lo motivasi kok tiba-tiba kriminal. Motivasi. Kriminal. Yang penting jangan bermotivasi sambil kriminal. Bahaya. Kenapa emang? Nih misalkan kau lagi nyopet, ngambil duit. Tiba-tiba kau ngasih motivasi. Hati-hati dalam menyimpan uang. Ketahuan dipukul. Jadi gini teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka pintu rezeki untuk siapapun. Tinggal kita yang berusaha. Masya Allah. Tuh, palak tuh. Oke bang, apa takut? Mati, tanam. Bagus. Ntar lagi kau yang ku tanam. Cair ini, diskotik ya? Oh jadi. Eh, mau mana kau? Mau berangkat kerja bang. Tak duit lu? Enggak ada bang. Ranger hitam, kau akan kalah bertarung denganku. Jaga lisanmu Ranger putih. Mari kita bertarung dengan secara adat. Ajaran speechless. Wah, kentangan halal-halal. Bang. Kenapa? Nggak ngasih deh. Dia emang nggak ngasih uang, tapi dia ngasih kerjaan buat kita. Leh. Apa? Ini. Urusan lah. Bener lo mau ngasih kerjaan? Ayo. Baju lo aja begini. Bang, ikut aja. Lagi butuh banyak orang. Ah, muka lo begitu. Lah, kenapa? Muka gue ganteng. Kau bebas mau
hidup di bumi ini kayak gimana. Tapi jangan pernah sekalipun kau bilangin kau ganteng. Ngerti? Ngerti, Bang. Job apa yang mau kau kasih? Kalian ikut aja, Bang. Kalau nipu, kupukul bapak kau ya. Iya, Bang. Yuk. Bos. Ini orangnya yang mau kerja. Gembel juga ya? Apa, Bang? Oh, enggak. Maksud saya menampung orang-orang yang lagi nganggur untuk bekerja sama dengan saya. Din, kamu lanjutin yang atas. Oh, ya. Kalian langsung ngobrol sama bos saya. Kalian benar mau kerja? Iya, Pak. Kami itu butuh kerjaan. Jadi kerjaan apa yang mau Bapak kasih ke kami? Jadi kuli bangunan. Gimana? Ya, sebentar, Pak. Ngobrol dulu, bentar. Lih, masih jadi kuli sih? Gengsi lah kita. Iya, gue juga gengsi. Gila aja. Mau ditaruh di mana harkat martabat preman kita? Jadi kuli. Balik aja kita ya, Bang. Dulu bilang aja dulu. Gak mau kita. Yuk. Udah. Den, tuh di atas masih bocor, Den. Pak. Jadi gini, Pak. Kita emang butuh kerjaan. Kita emang pakaian kita berandalan gini. Tapi untuk kerjaan ini bukan basic kami, Pak. Kami itu lebih ya ke kantor-kantoran gitu. Kerjanya di gedung. Ya minimal notaris lah. Oh gitu. Di sini sih per harinya per orangnya 500.000. Hah? Mana cangkola, Pak? Sebentar. Bukan sekarang mulainya, tapi besok. Jadi kalau kalian mau, besok kalian bisa datang jam 10 pagi dan kita bekerja sama selama 1 minggu. Itu juga kita yang punya kok. Nah, itu kalau kalian mau. Gimana? Oke, besok, Pak, ya. Besok ya, jam 10 pagi. Boleh, istirahat aja dulu. Iya, yuk. Jangan telat ya. Iya, Pak. Lih, kok lu mau sih jadi kuli? Gila kok, 500 ribu. Ah, aku gak mau, ah. Aku gak mau, ya udah mau sana kok. Yaudah. Nanjing. Bang, kalah main bola capek ah. Kelen. Kalau ada kerjaan, minta kerjaan. Giliran dikasih kerjaan, ngeluh. Inilah kerjaan halal. Semangat jadi. Ini uangnya hasil keringat kita sendiri. Udahlah santai. Besok kan gajian.
Oh iya. Lo tahu kan gaji pertama kita pakai buat apa? Bang, gajian ini aku mau ngirim mama aku lah ke Aceh. Oh berarti nggak gini? Ikutlah bang. Ya udah, mamamu biar urusan bapakmu. Nah, ini hari kan kita gajian. Ingat, sebelum kita pergi begini, nanti kita mandi dulu. Ah, ngapain? Ambil gaji, langsung cabut kita berangkat. Tangan bersemen kayak gini? Iya. Yang namanya orang habis gajian, duit banyak. Mau bersih, mau kotor, dilayani kita di sana. Oh iya. Karena kita punya duit, ya kan? Waktu, men, waktu. Halo. Siapa yang mau gajian? Masuk dalam. Udah. Ah, gua dulu. Apa? Hah? Udah tahu kan siapa yang duluan kan? Berapa gajimu? Lumayan. Gimana? Pak, beres pak. Tinggal ditimpa semen, aman. Kalau kayak gini kan bangunan jadi kokoh, ya kan? Iya. Ini ada sedikit tambahan buat kalian. Waduh, gak usah dihitung lagi, 10 jutaan lah. Nih. Itu rambutnya masih kelihatan loh. Namanya lagi konsentrasi, ya cek? Iya bang, konsentrasi sampai gak bisa ngomemeng. Di warkop gak boleh ribut bang. Kau bebas mau hidup di bumi ini kayak gimana? Tapi jangan pernah sesekali bilangin kau udah ganteng. Peh! Udah gajian. Siapa yang mau gajian? Ah, ribet.